Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Saren Pagi. Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, hari ini, Jumat 13 Januari 2023, bersama saya, Penatua Desi Balo. Sebelum kita mendengarkan Saren Pagi pada hari ini, saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kami dengan segala keberadaan kami masing-masing telah Engkau bangunkan, dan sebagai ungkapan syukur kami, kami mau memusatkan dan menjalankan kehidupan yang telah Engkau beri ini dengan kehidupan yang seturut kehendak-Mu. Mengawali hari, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Saren Pagi pada hari ini merupakan saduran dari Renungan Harian. Temanya adalah Dia akan menyediakan. Adapun nats yang menjadi dasar dari renungan hari ini diambil dari Kejadian 22 ayatnya yang ke-8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Pendeta Roy S. Nicholson menceritakan bahwa suatu ketika ia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dengan tetap percaya kepada Allah dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, ia dan istrinya membawa permasalahan itu ke hadapan Tuhan melalui doa. Keesokan harinya, ia menyiapkan meja untuk sarapan dan yakin bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu baginya untuk dimakan. Tidak lama kemudian, seorang anak sekolah minggu datang ke rumah pendeta itu dengan membawa sekarung tepung dan sejumlah susu. Air mata mengalir dari kedua mata pendeta tersebut. Belum lama setelah anak itu pergi, nampaklah seorang yang bernama Turner berada di depan pintu dan membawa persembahan diakonia yang berisi daging ham, telur, sup daging, biskuit yang masih hangat, mentega, jelly, dan kopi. Nicholson sungguh sangat bersyukur kepada Allah. Abraham menghadapi ujian iman secara lebih serius. Allah telah berkata kepadanya bahwa ia akan menjadi bapa dari satu keturunan yang besar. Tetapi kemudian Allah meminta Abraham untuk mengorbankan anak perjanjiannya, Ishak, di atas mezbah. Bagaimana mungkin Abraham dapat melakukannya? Namun demikian, kepercayaannya kepada Allah selama bertahun-tahun ketika menantikan seorang anak telah mengajarkan kepadanya bahwa keyakinan di dalam Allah akan memberikan upah. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, kata Abraham kepada Ishak. Iman seperti itu tidak akan lahir dalam satu hari, namun hasil dari melihat Allah setia dengan janji-janjinya selama bertahun-tahun, iman itu bertumbuh saat kita memilih untuk percaya kepada firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai GKI Salatiga dalam perjalanannya, tentu saja tidak selalu mulus. Banyak tantangan yang telah, sedang, dan akan terus kita hadapi. Namun kita juga percaya bahwa Dia akan menyediakan. 20 Januari 2023
GKI Salatiga akan tepat berusia 80 tahun atau sama dengan 8 windu. Mengangkat tema 10 windu GKI Salatiga berkarya bersama merenda karya. GKI Salatiga yang adalah kita semua, anggota jemaat dan simpatisan, majelis jemaat, komisi dan badan pelayanan, kantor gereja, bapak-bapak satpam, dan bapak-bapak koster. Semua kita bekerja dan berdoa dengan terus percaya, serta terus percaya dengan tidak berhenti berkarya dan berdoa. Percayalah, dan Dia akan menyediakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman dan renungan yang baru saja kami dengarkan. Kami mau hidup dengan terus percaya kepada-Mu, karena hanya bersama-Mu saja kami mampu melangkah di dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Peliharalah kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua.